Pemirsa, warga Kelurahan Garuda Andir menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Pengadilan Negeri Bandung, Jalan RE Marta Dinata, Kota Bandung. Warga menuntut keadilan atas kasus sengketa lahan pemukiman yang sudah ditempati lebih dari 50 tahun. Puluhan warga Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir, Kota Bandung, menggelar aksi unjuk rasa damai di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan RE Marta Dinata, Kota Bandung. Dengan membawa berbagai poster dan spanduk, warga menuntut keadilan atas kasus sengketa lahan pemukimannya yang sudah ditempati lebih dari 50 tahun yang kini sedang bersengketa di Pengadilan Negeri Bandung. Kuasa hukum warga, Torkis Parlaungan Siregar, menegaskan kasus sengketa lahan yang ditempati warga tersebut dinilai kadaluarsa lampau waktu karena sudah lebih dari 30 tahun. Menurutnya, Pengadilan Negeri Bandung sudah sewajarnya untuk menolak gugatan ahli waris terhadap lahan yang ditempati warga Kelurahan Garuda selama lebih dari 50 tahun. Yang ini minta dipulihkan kembali keadaan moral karena kami prioritas itu rakyat. Iya, rakyat sudah dijajah, ditakut-takutin oleh oknum-oknum, kekuatan-kekuatan terselubung, betul? Betul. Jadi suruh meninggalkan tempat berarti ada kekuatan besar di belakangnya. Betul. Ditambahkannya, total terdapat 180 warga yang tinggal di lahan yang kini disengketakan tersebut. Sebagian besar warga sudah menempati lahan tersebut lebih dari 50 tahun dan turun-temurun. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.